ente harus ingat pesan aneh. Sekali lagi aneh ingatin, ente harus waspada sama Aisyah. Oke? Oke gak? Iya. Ntar mana? Terus sini aja. Ya. Ente tahu kan, di pestanya Rapan tuh, itu ibaratnya kayak hutan Amazon. Banyak predator yang mau memakan Aisyah secara perlahan-lahan, secara diam-diam. Iya, Le. Insya Allah, gue tuh pasti menjalankan apa yang lo amanahin. Alhamdulillah, makasih ya, Doye. Ente tuh bener-bener teman aneh, sahabat aneh dah. Terbaik dah, ya. Makasih ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Dewi. Ada, malas banget aneh dah, sumpah. Angkatlah, siapa tahu penting. Apaan penting-penting? Rana, matiin aja ya. Siapa tahu bahas tentang Aisyah. Wadaw. Walalalala, iya, iya, iya. Halo, Wi. Nabe. Astagfirullahaladzim. Yaudah, ente tunggu di situ ya. Tunggu-tunggu ya, tahan ya. Apa sih? Ini genting bener, Dok. Ana harus ke tempat Dewi sekarang juga. Ente ingin pesan Ana, Wi? Yaudah, sana. Yaudah, ya. Pergi, pergi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagaimana ceritanya ini? Ya Allah, Dewi, Dewi, ya Allah. Yaudah, gue masuk lagi ya. Iya, 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 masuk. Hati-hati. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua gak ganggu kan, Syah? Enggak, Koti. Masuk ya. Ada Natika. Uma. Kebetulan banget kamu kesini. Pesanan baju yang kemarin Uma jahitin udah selesai. Wah, yaudah Uma kalau gitu Tika mau lihat bajunya ya. Yip. Yip. Nah, ini bajunya. Wah, bajunya bagus banget Uma. Tika suka. Alhamdulillah kalau Natika teh suka sama bajunya. Ini Uma. Alhamdulillah, terima kasih ya Natika. Ya sudah kalau gitu, Uma tinggal ke belakang dulu ya, Natika bisa ngobrol sama Aisyah. Iya Uma. Ya, ya. Kasih Uma. Sama-sama. Tik, ngomong-ngomong ada perlu apa kamu kesini? Ada yang bisa saya bantu? Gue itu sengaja datang kesini karena mau dandanin lo buat acara ntar. Hah? Dandan? Iya. Soalnya gue tuh takut kalau lo bakal diremehin sama mereka gara-gara tampilannya sederhana. Aduh, Tik, gimana ya? Saya nggak perlu dandan-dandan deh, Tik. Insya Allah, air wudhu udah cukup kok. Tapi kan dandannya cuma tipis doang sih, natural. Lagian juga dandan itu kan menghormati tuan rumah. Iya sih.